Usaha pemanggilan arwah ternyata membuahkan hasil yang memuaskan. Salah satu kamera tim merekam adanya penampakan arwah wanita. Dia menunduk lemas, menampakkan penderitaan yang mendalam. Dialah salah satu arwah di sekitar makam-makam tersebut yang bangkit untuk berinteraksi dengan kita. Semoga Allah memberikan pengampunan atas dosa yang telah dilakukan semasa hidupnya. Saya melihat bayangan putih berkelebat di antara sela-sela makam. Mungkin saya perkirakan adalah pocongan. Pohon ini saya lihat ada pocong. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sebenarnya pemandian Tasnan yang dilihat cukup asri dan indah ternyata menyimpan begitu banyak misteri. Kekuatan gaib di malam hari ternyata sering bermunculan. Dan pemandian Tasnan memang memiliki daya supranatural yang tinggi yang patut kita telusuri. Komplek bangunan yang baru masih meninggalkan bekas bangunan tempo dulu. Pohon-pohon yang besar, suasana yang menyeramkan, membuat lain dibanding suasana di siang hari. Penunggu gaib di pemandian Tasnan terfokus pada salah satu sumber yang letaknya di bawah pohon beringin besar. Kamera tim kita telah merekam adanya kekuatan gaib di salah satu pemandian kolam renang. Gerakan air ini merupakan wujud akan adanya magnet gaib yang menyatu dengan suhu air di sekitarnya, sehingga nampak jelas oleh kita bagaimana air itu bisa berjalan
tanpa adanya pergerakan benda yang nyata. Gerakan air ini bukanlah rekayasa, karena tanpa sengaja kekuatan gaib itu muncul dengan sendirinya. Secara penglihatan metafisika, memang penunggu gaib tersebut tidak sering mengganggu pengunjung di Tasnan. Tapi di malam hari ini, tim kita akan mencoba berinteraksi dengan mereka agar di pemandian Tasnan lebih menampakkan hawa positif, sehingga pengunjung tidak perlu ragu lagi untuk berlibur di pemandian. Telah berinteraksi dengan mereka untuk tidak mengganggu pada kita semua. Sana malam yang semakin larut membuat semakin banyaknya makhluk gaib yang bermunculan. Isakan tangis yang memilukan telah menyibak di keheningan malam. Sosok arwah wanita berjalan mendekati salah satu dari tim ritual kita. Kamera tim berusaha memfokuskan ke arah wajah arwah tersebut. Dengan demikian, akan jelas bagi kita bagaimana raut mukanya yang hancur dan menyeramkan. Hal ini patut kita sadari, bahwa di alam dunia ini kita tidaklah sendirian. Masih banyak makhluk-makhluk gaib di sekitar kita. Kita akan berusaha mengejar, menampakkan dan mengeluarkan pusaka. Pusaka keris atau si aji memiliki pancaran pamor yang sangat kuat, sehingga daya supranya bisa menyatu dengan alam gaib di sekitarnya. Kekuatan magnetik yang dimilikinya menjadikan pusaka atau keris dipakai sebagai lambang bagi leluhur kita.